welcome back to Female Daily Natos YouTube channel. Bareng aku Ocel, aku Arinda, aku Dori, aku Carol, aku Andin, dan aku Nida, dan Kristi, dan Gienda. Seperti biasa, di setiap akhir bulan kita akan share produk-produk favorit bulan ini. Dan untuk bulan November, kalau mau tahu produknya apa aja, keep on watching. Oke, sebelum kita didera netizen, kita mau disclaimer dulu kalau video yang kali ini tuh tanpa Imani. Karena Imani udah resign. Langsung. Kalau Imani resign, kita gitu. Imani cuti ya hari ini. Tapi tetap ditonton ya, Kak. Iya. Sampai habis loh, jangan lupa. Dimulai dengan produk favorit gue bulan ini dari Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharge Complex. Dari bulan kemarin, panjang semua. Nah, jadi sebenarnya gue tuh selain doyan banget ngumpulin cleanser muka, gue juga gak pernah bisa lepas dari eye cream. Kenapa? Kenapa? Sedih banget. Ya, usaha tuh gara-gara itu. Tapi gue mulai pertama kali pakai eye cream tuh Mulai pertama kali pakai eye cream itu 25-an lah gue udah mulai pakai eye cream. Seumuran aku gitu sekarang, kan? Iya, ya 2 tahun lalu lah. Nah, terus udah gitu, kenapa gue pakai eye cream? Karena sebenarnya di daerah kulit yang di bagian matanya tuh sebenarnya 40% lebih tipis dibandingin area kulit yang lainnya. Jadi pemakaian eye cream tuh sebenarnya penting banget buat di kulit area mata gitu. Nah, kalau dulu cuman concernnya tuh karena si area kulit mata tuh lebih tipis dibandingin kulit wajah lainnya, kalau sekarang tuh kayaknya concernnya tuh bertambah gitu. Karena sekarang tuh banyak banget nonton apapun di handphone, terus di depan laptop segala macam yang punya namanya blue light gitu. Bingung gak blue light? Cahaya biru. Nah, si blue light itu sebenarnya ada di matahari. Jadi kalau misalkan kita kan malam enggak ada. Nah, itu dia. Nah, karena sebenarnya ada di naturalnya ada di matahari. Jadi itu kayak memberikan stimulasi ke badan kita untuk berenergi gitu loh. Jadi buat bangun gitu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita mainin handphone atau nonton TV terus lampu pun sebenarnya punya blue light. Jadi kalau misalnya itu cahaya kepapar di malam hari tuh jadi bikin stimulasi di badan tuh jadi kayak enggak istirahat gitu loh. Jadi regenerasi kulit tuh jadi kayak terhambat gitu. Semua orang pakai ya, sebenarnya. Tidur pun pakai lampu soalnya. Iya. Aku nonton TV. Wah, terang banget. Double. Digulir loh abis ini. Kadang-kadang orang tuh masih banyak yang kayak nggak pengen pakai eye cream gitu, pengennya pakai moisturizer aja gitu, yang sekaligus gitu loh. Sebenarnya kan karena si area kulit sini lebih tipis dibandingin muka yang lainnya, daerah kulit wajah yang lainnya sebenarnya tuh nggak bagus gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku pakai eye cream ya. Bukan itu lagi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai eye cream yang terlalu thick juga bisa kayak ada milia gitu loh, ya kan? Kalau gue pakai eye cream yang agak tebel gitu, besok aja enak matanya. Iya ya. Apa pedes? Gak tau, kayak beleker gak tau gitu. Sebel gitu loh, pagi-pagi tuh gak enak. Nah itu kalau gue kadang-kadang, kalau mata gue tuh kan agak sensitif sama maskara yang formulanya agak apa juga lebih perih gitu. Nah ini tuh sebenarnya enak banget. Dia tuh gak bikin perih di mata. Terus udah gitu teksturnya yang paling gue suka, dia kayak velvet gitu, jadi percampuran antara krim dan gel. Silahkan dicoba, Bu. Lebih ringan ya? Lebih pas dipakai tuh enak banget, jadi rasanya kayak ya kan, velvet gitu. Oh, dingin juga ya? Walaupun iya, dingin ya kan? Lebih kayak jadi apa ya, kayak ini enak sih, enak, kayak balmy, kayak primer di muka ya sih. Iya, nanti rasanya kayak gitu, udah menyerap ya. Iya, terus kalau ikan kayak gini gue mau pakai sih. Boleh sharing jar? Terus udah gitu yang gue bikin gue penasaran tuh dia kayak punya klaim dia bisa mencerahkan dark circle gitu dalam waktu 3 minggu. Ini kamu udah cobain berapa lama? Aku baru cobain seminggu lebih lah. Dan kemarin tuh udah difoto juga sih before-nya seperti. Karena aku penasaran kan. Nanti akan difoto juga sih setelah 3 minggu pemakaian kayak apa. Ntar gue tulis juga di artikel. Kamu punya tim khusus nggak sih pakai ini? Arah masih ke yang pasti sih ke atas. Ini terus aku juga suka pakai ini kelopak mata. Pakainya malam doang enggak? Ya ini gue pakai pagi dan malam. Walaupun namanya ada night ini advanced night repair, tapi dia udah punya formulasi baru gitu, jadi bisa dipakai di pagi dan malam hari.
untuk hasil yang lebih maksimal. Pengen banget ya. Under makeup juga gak kenapa-kenapa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak bikin concealer creasing gitu. Gak. Harganya? Rp980.000. Oh, beneran. Wow. Tapi ini berapa ukurannya? Tapi investasi. Investasi 15 mili. Tapi ini juga perlu diperhatiin juga sih kalau misalkan yang eye cream walaupun dipakai sedikit-sedikit dia kan punya kayak apa ya? Kalau udah dibuka tuh ada masa berlakunya berapa lama gitu. Ini tuh 6 bulan, 6 pemakaian 6 bulan. Jadi kalau misalkannya lebih dari misalkan, 6 bulan. Misalkan ya pertama. Lebih dari 6 bulan dan mulai kayak kerasa ada yang aneh di mata ya udah mungkin mesti di stop. Oh. Karena pemakaian apa efikasinya itu udah mulai berbeda. Okay. Terus kalau misalkan yang pengen tahu update-update atau misalkan nih kayak berita-berita misalkannya berita-berita tentang produk-produk Estee Lauder bisa lihat di Instagramnya @estee_lauder_id. Follow jangan lupa. Nah, produk favorit gue bulan ini adalah Ristra Color Line Lipstick. Nggak ada Imani sih. Ini tuh rakyat Imani banget. Ini rakyat Imani banget. Jadi ini adalah lipstick yang nggak pernah gue pakai menjadi lipstick ya. Gitu. Kenapa? Karena entah kenapa ini tuh gue pertama kali keracunan lipstick ini karena Ocel. Jadi waktu itu lagi ada demo makeup gitu, Ocel yang jadi makeup artisnya di salah satu eventnya dia. Terus abis itu dia pakein ini jadi blush on di Christy. Waktu itu Christy yang jadi modelnya. Terus abis itu pas dia turun panggung gue langsung nanya, iya, apa yang dia on the spot gitu. Bagus banget ya? Bagus banget. Ini lo pake gak? Pakai tapi ini aku tambahin lagi sama blush on powder. Oh, aku juga pakai. Dan ini tuh awet banget. Terus ini bisa dipakai buat eyeshadow. Oh, itu lo lagi pakai juga. Pakai. Aku pakein itu Holika Holika. Jadilah kayak gini. Ini event yang di kampus itu ya. Tapi setelah iya, benar. Tapi setelah Ocel meracuni Dori, Dori meracuni gue. Tapi gue belum beli sih, gue minta terus sama Dori. Tapi dipakai di pipi nggak lengket-lengket? Enggak. Oh, iya enggak. Kayaknya itu koral. Terus abis itu biasanya gue pakai ini tuh kalau pergi-pergi cuma pakai cushion terus pakai ini doang. Udah nggak pakai bedak lagi. Cuman satu kan? Enggak. Warnanya warnanya ada banyak. Tapi yang lain tuh warnanya terang-terang gitu dan yang cocok sama kulit aku hanyalah warna itu. Ini nomor 2 kan? Iya, ini nomor 2. Yang gue suka tuh 1 sama 2. Soalnya coklat-coklat. 02. Enggak ada yang nanya harganya. Oh, ini baru dong. Sabar. Harganya 43.000 aja. Wah, wow. Ya, beda sama cream gue. Iya. Harganya dapat banyak nih. Ini bagi mani banget sih. Ya kan, mani nyesel enggak sih ini. Bisa dibeli di counter-counternya Ristra atau di Tokopedia juga ada. Nah, menyambung dari Dori, produk favorit gue bulan ini juga blush on. Tapi kalau tadi cream blush ini tuh tadi kan gue pakainya sama kayak lo Ristra di bawahnya. Terus atasnya gue pakai ini. Ini adalah blush on palette terbaru dari BLT. Namanya adalah Face Glow by Lizzie Para. Ini yang shade Sunrise Sunset gitu. Jadi sunsetnya itu blushnya sunset itu blushnya warnanya tuh ih baru padahal udah gue perlu kayak lakuan langsung gitu sih warnanya. Warnanya tuh gue suka banget karena coral orange seger gitu. Biasanya kan kalau coral tuh jatohnya agak coklat dekil gitu. Ini nggak sama sekali, ini tuh bikin fresh gitu. Udah gitu dia matte, nggak tahu kenapa gue tuh kalau blush on powder nggak terlalu suka yang shimmery gitu. Ya kan, karena biarlah itu menjadi tugasnya highlighter. Jangan sedih, di sini ada highlighternya juga. Highlighternya namanya Sunrise. Kalau highlighternya jujur gue nggak yang terlalu gimana banget sih. Kan gue pakai juga sih sekarang, cuman dia tuh efeknya bukan yang basah seperti yang gue suka gitu. Kalau ini tetap kelihatan kayak highlighter. Iya, kelihatan nggak terlalu blending, subtle, tapi bukan efek basah gitu. Tapi kalau mau dibikin blending bisa, tergantung brush yang lo pakai. Kemarin gue gitu soalnya. Di spray juga bisa. Iya bisa. Jadi kalau kalian mau blending tuh bisa di build. Kalau gue nggak terlalu suka blending, jadi segini aja cukup. Highlighternya tuh warnanya agak champagne gitu. Enggak champagne ya? Enggak, agak gold. Yang ini lebih ke gold. Iya, tapi bukan gold kuning. Bukan gold kuning favorit lo tuh apa tuh? Fenty. Bukan yang kayak gitu. Ini coffee white. Iya, ini tuh masih kayak opalnya Becca. Tapi ini tetap nice to have sih highlighternya. Jadi gue paling suka emang sama si Dia ada berapa jenis emang? Dia ada 3. Beli di mana?
Iya. Iya. Seperti biasa nggak sih di website Bialpi atau Bialpi yang baru buka di Surabaya juga udah ada. Atau di Lotte Shopping Avenue. Pokoknya di store-storenya Bialpi itu udah pasti ada. E-commerce juga pasti ada. E-commerce. Harganya 189.000. Kalau gue alhamdulillah datang ke launchingnya jadi dapet yang ini. Nah, kalau misalnya produk favorit gue bulan ini lagi jadi junjungan gue sekarang, ini The Body Shop Matte Clay Skin Clarifying Foundation. Oh, panjang juga ya. Jadi akhirnya ada foundation yang available di sini buat skin. Oh iya. Ini lo pakai enggak? Pakai. Pakai. Oke. Lo pakai shade berapa? Nutmeg 055. Jadi kan emang kulit gue tuh kombinasi dry to oily kan. Jadi gue biasanya tuh kalau yang lain suka pakai highlighter, gue tuh sangat menghindari highlighter karena gue 20 menit setelah gue pakai makeup pasti udah punya highlighter sendiri. Anti becek-becek banget. Gila, goreng-goreng juga bisa, minyak dada kan. Gue curhat sama Mbak-mbak ini Body Shop. Sebenarnya gue kesitu sama Mbak-mbak. Sebenarnya gue kesitu mau beli ininya apa cleansing oilnya kan. Pas gue kesitu tiba-tiba kayak iseng-iseng nyari-nyari gitu, terus oh ini cobain aja ini matte, terus ternyata foundation ini bahkan bisa mengubah kulit gue yang tadinya dry to oily jadi normal sekarang gue. Karena walaupun tanpa foundation itu kan? iya benar, enggak tapi benar serius. Jadi gue sekarang kalau tadi ada kandungan skincare deh ini. Ada skincare, tapi bukan. Jadi gue tuh udah 3 bulanan deh kayaknya pakai ini, dan ini pokoknya lagi gue pakai terus nih. Kalau misalnya gue pakai makeup, foundationnya pasti ini. Dan gue perhatiin juga, biasanya gue kayak kalau bangun tidur tuh minyaknya parah banget kan muka gue, dan ini tuh nggak banyak kan. Gue happy banget kayak pas gue pakai terus gue event seharian tuh masih ada terus foundationnya, pokoknya makeup gue masih cakep deh sampai sore, dan gue nggak perlu touch up, dan gue nggak pernah pakai loose powder semenjak gue pakai foundation ini. Jadi dia langsung cembeda padat gitu? Enggak, gue foundation terus udah semua bronzer, blush on, apapun. Jadi nggak pakai bedak. Pakai bedak di setting. Ini karena emang dia hasil akhirnya udah matte juga. Iya, dia oxidize enggak? Ini lo enggak pakai powder sama sekali. Enggak pakai powder sama sekali. Dan gue udah berhenti pakai kertas minyak. Pokoknya gue enggak beneran enggak touch up gue pakai ini. Jadi gue sangat suka sekali. Dan ini warna gelapnya pas banget. Pas, bukan ya. Kadang kan ada yang warna gelapnya tuh merah. Itu enggak merah, jadi tetap ada. Ini tulisannya beautifying tapi di kamu kayak enggak matte sama sekali. Mungkin karena kulitnya kan pakai dari pagi. Kan mungkin. Tapi gue ngerasain banget. Jadi gue tuh merhatiin banget waktu pertama kali gue pakai, terus gue event beneran seharian, terus pas sore, ya ampun masih cakep gue. Maksudnya kayak masih ada foundationnya, blush onnya masih ada di situ, terus gue nggak perlu kayak touch up lagi apa segala macem. Walaupun tapi ada titrinya juga nggak begitu angkeran kalau titrinya nggak ada warna banget kan ini kayak kayu putih. Ingredientnya nanya sama Andin. Andin coba. Coba apa nih yang bisa mengelipih? Namanya aja udah matte lah ya. Tapi ini warnanya masih masuk tapi di aku. Iya kan? Kita enggak. Karena matte banget itu. Iya, ini matte banget. Terus gue pakai kayak produk-produk lainnya malah sekarang justru untuk kulit normal. Harganya? Harganya 169.000. Affordable. Iya kan, bisa dibeli di counternya The Body Shop sih. Semoga teracuni. Produk favorit aku bulan ini ada DHC atau DHC lip cream. Jadi sebenarnya namanya lip cream tapi ini lip balm. Jadi lip balmnya ini sebenarnya pemberian Kak Arinda yang baik hati Santa Claus. Nah, jadi ini tuh kenapa aku suka, karena dia berasanya ringan tapi ngelembapin banget. Jadi kalau aku pakai kayak malam-malam tidur, paginya tuh masih berasa pakai. Ternyata karena kandungannya itu ada olive oil, aloe vera, terus ada tocopherol. Tocopherol tuh vitamin E. Terus Tokopedia. Yang paling utamanya itu ada lanolin. Jadi lanolin tuh kayak minyak yang diproduksi sama domba. Nah, si minyaknya ini tuh sifatnya oklusif. Jadi si ingredients itu ini mau dijelaskan. Ingredients yang tadi itu dikunci oleh oklusif itu. Jadi si oklusif itu kayak menahan air buat keluar. Jadinya kayak kering tuh, biar enggak menguap ya. Terus dia juga kalau dipakai di bawah lipstick juga kayak enggak ngegumpal gitu loh. Jadinya tetap terasa nyaman.
terus nggak berat pas dipakai. Karena kan ada lip balm, nggak berasa berat. Kebetulan kita juga dikasihnya, jadi kayak rasanya tuh nggak lengket sih. Hmm. Sebenarnya nggak ada fragrance-nya, tapi ada bau-bau apa ya, bau-bau minyak gitu. Bau-bau minyak bener. Tapi nggak terlalu, kalau nggak dicium banget kayak nggak notice. Iya. Aku nggak. Terus kalau kejilat juga nggak ada rasa-rasa pahit atau apa gitu sih. Terus harganya tidak ingin tahu. Oh iya. Harganya. Harganya tuh kalau dikasih, iya, tapi di online shopnya. Oh. Ini kalau nggak ada yang oleh-olehin ini juga bisa beli sendiri. Misalnya kayak di online shop yang jual produk-produk Jepang gitu, dengan merek Jepang. Harganya sekitar 100.000, 150.000. Wow, Karina mau ngoleh-olehkan ini ke banyak orang loh. Ya, eye creamnya aja. Eye creamnya aja 100.000. Arti 100.000. Oke, jadi produk favorit aku bulan November ini ada dari Urban Decay Backpack. Jadi dia ini bukan cuman eyeshadow aja, tapi juga ada face palette-nya dan bentuknya seperti ini. Dan dia bisa dicopot. Wow. Wow. Magic. Tapi itu bisa ditutup enggak sih kalau tengah itu? Oh, bisa. Popong ada dalamnya. Popong. Bolong enggak masuk. Jadi walaupun misalnya kacanya dicopot, itu tetap bisa ditutup ada magnetnya, dan dia enggak cuman eyeshadow sama blush aja, tapi juga ada satu yang buat highlighter-nya copot deh di ujung sini. Terus gak ada warna kuas ya? Enggak ada. Bawa sendiri kuasnya. Nah, kalau misalnya kita pengen pakai yang pink ada, terus yang peach juga ada, warnanya tuh lengkap banget. Ada yang pink, terus ada yang burgundy-nya, ada coklat juga. Nah, terus enggak cuma matte aja tapi juga ada shimmer-nya warnanya. Tuh, boleh kalau dicoba. Ini yang sering nanyain matanya Nida apa sih? Ini pakai ini. Kadang. Kalau blush on-nya gue sering banget pinjem, Beb. Tinggal colek. Soalnya gimana, suka enggak blush on-nya? Suka. Apalagi ini, yang ini yang Loki. Because I'm a Loki. Ini coral-coral juga, mirip-mirip sama si Biel. Cuman ini ada shimmernya. Aku biasanya aku campur sih yang low key sama si double take ini. Digabung jadi satu. Harganya? Harganya 700.000, tapi untuk ukuran palette yang lengkap ada blush on, ada highlighter, menurut aku sih good deal dan iya. Ya. Dan pakainya enggak cuma satu shade. Enggak cuma satu shade. Iya. Berarti tapi menurut gue ini lebih good deal lagi dari si Naked palette-nya ya. Karena kan dia eyeshadow doang dan harganya segituan juga kan. Dan kan ada juga ya yang seri dari Urban Decay yang warna-warnanya itu burgundy juga. Kalau kalian tahu Naked Cherry. Nah, tapi menurut aku sih aku lebih seneng ini sih, lebih nyaranin untuk beli yang ini karena dengan harga yang mirip kalian udah dapetin blush on dan juga highlighter-nya. Jadi Naked Cherry enggak ada ininya. Enggak ada. Eyeshadow aja. Kalau ini tuh kayak kawinnya antara Naked 3 sama Naked Cherry sih, karena dia ada pinknya kan. Nah, kalau Cherry kan agak bergerak. Iya, bisa gitu. Bisa. Dan kalau kalian pengen beli, ini ada tersedia di Sephora atau bisa juga cari di e-commerce, di online shop, masih ada sih jualannya gitu. Atau di tokonya Urban Decay. Atau di tokonya Urban Decay. Terus sekali. Thank you, Kajal. Nah, masih nyambung sama Urban Decay-nya Kanida. Ini tuh lipstick yang bisa dibilang limited edition karena dia tuh lagi tribute sama Jean-Michel Basquiat. Gue punya eyeshadow-nya. Ini udah favorit gue tuh. Yang epigram. Iya, nah ini kebetulan aku suka banget yang epigram karena warnanya emang kayak oranye-oranye gitu kan. Terus cocok gitu pakai sekarang buat bibir sama buat bibir. Mana orange ya gue tanya? Salah ya. Tapi di pipi gue lebih suka pakai di pipi nih. Iya. Tapi di pipi dia peach kok. Ini di lo pakai buat pipi, tapi di bibir enggak peach. Gue pengen tahu tata. Warnanya agak mirip ya. Warnanya sebenarnya beli ini tuh karena si packagingnya sih, karena emang aku suka banget sama karya seninya si Jean Michel ini. Jadi padahal nggak tahu shade-nya kayak apa, terus ya udah, ini dikasih deh. Ya udah kayak minta request dia gitu. Iya, dia ulang tahun, kayak request mau yang ini gitu. Terus kayak aku pakai terus kemanapun. Jadi ini jadi andalan, selalu ada di tas. Gitu. Tapi cuma pipi sama bibir. Mata pipi, enggak? Bibir, mata sebenarnya bisa sih, lebih bagus deh kayak Kadori itu nanti ditambahin glitter gitu juga bisa. Berarti udah nggak bisa dibeli dong. Nah iya, udah nggak bisa. Terus kenapa lo masukin ke sini? Mau cerita aja. Nggak apa-apa. Mau cerita aja. Mau sharing kalau suka banget sama ini. Ya kalau kan udah nggak ada bisa beli Ristra. Ah ya benar, mirip-mirip kayak gitu. Ini dupe-nya.
tapi ini ada versi yang enggak kolaborasi yang enggak tribute enggak? Enggak, waktu itu kan ke store-nya. Nah. Terus habis itu sampai kayak nanya gitu sama mbaknya, ada enggak sih yang warnanya kayak gini tapi bukan tribute-nya si Jean Michel ini gitu. Terus kayak katanya enggak ada. Terus aku juga nge-swatch yang ditampilin di situ kayak ada yang mirip gitu. Makanya aku sedih banget. Nah, sebenarnya aku udah punya dua, ini yang kedua. Wow. Dikasih ya. Yang pertama udah habis. Yang pertama udah habis. Lo lipstik ginian bisa habis ya? Gue juga jarang. Karena emang ini emang satu-satunya lipstik yang benar-benar aku pakai mulu gitu. Jangan deh mendingan. Sampai nanya kan udah enggak ada lagi. Yeah. Saran aja sih sekedar mengingatkan. Sama aja tau. Mendingan yang ini disimpan. Gitu ya, tapi tuh packagingnya sih bisa disimpan banget. Itu jadiin kalung gitu, karena itu kan limited edition. Aduh. Ya mana kayak sempitan ya. Ya kayak kalung. Tapi yang lama masih lo simpan packagingnya? Masih, jadi punya dua. Karena ada dua anting. Oh bener. Kalungnya lo kayak kalung. Sumpah ya gini-gini. Karya seninya, karya seninya bisa aku pakai. Panjangnya satu kan yang putih. Oh, random banget sih. Nah, terakhir dari gue, sebenarnya agak mirip sama Nida, barangnya itu eyeshadow palette. Ini dari Colourpop, ini yang kolaborasi sama Disney Princess gitu. Gemes banget. Nyanyi dong. Enggak bisa nyanyi. Jadi kalau misalnya sebenarnya banyak banget brand-brand makeup yang kolaborasi sama Disney Princess gitu-gitu. Cuman menurut gue dari semua koleksi yang dikeluarkan itu tuh warna-warnanya yang kayak nggak bisa dipakai orang. Jadi benar-benar yang lo beli cuma buat di koleksi gitu. Dan udah gitu dari yang sebelumnya tuh lebih kayak temanya masih anak-anak banget. Kalau yang sama Colourpop ini tuh dibikin lebih dewasa gitu. Jadi mereka tuh sampai bikin Disney dressnya tuh juga kan biasanya ball gown semua kan. Nah itu enggak. Jadi dressnya tuh didesain dibikin sama disesuaikan sama kapan film itu di premierin. Jadi mengikuti zaman eranya gitu. Yang ini itu Snow White. Snow White. Gitu, jadi makanya unik banget. Jadi Disney versi tante. Disney versi Rusia Kak Arinda. Jadi ini packagingnya kayak gini. Gue suka sih, maksudnya kayak kelihatan kayak anak-anak gitu. Terus di dalamnya instead of dapat kaca dapet memang dapat tanda tangan. Jadi kayak di tanda tangannya sama princess. Kayak antri di Disney lah. Iya. Jadi ini sih gue gemes di sininya. Terus kalau dilihat warna-warnanya tuh warna-warna kepake semua. Iya, iya sih. Lu bisa dapat warna yang. Yang ini bagus banget. Iya. Tapi agak dry sebenarnya. Iya. Teksturnya creamy banget. Terus ada kombinasi, ada yang matte-nya, ada yang shimmer-nya, metaliknya sama ada yang glitter sedikit. Bagus. Ini yang glitter, ini yang metalik. Ini metalik sih ini, ini lebih metalik. Jadi ini metalik-metaliknya bagus banget. Dari semua warna ini tuh semuanya bagus sih, ini pigmented banget. Kalau dari semua warna kamu paling suka warna yang apa? Selalu kepake pasti ini lah kalau gue. Oke, ini kalau lagi pengen yang heboh banget. Kalau gue yang itu bawah. Shimmernya fall out ya? Enggak sih, ini enggak fall out. Nama-namanya lucu ya? Iya, terus nama-namanya juga unik gitu. Jadi disesuaikan sama karakter si princess-princessnya itu yang sidekicknya. Kayak ada Chip, ada Grumpy, ada Triton, ada Abu. Ada gitu. Juju. Juju. Nah, Juju. Juju. Ada Juju gitu. Jadi dan nama-namanya juga menarik. Terus dari semua ini tuh kayaknya kalau gue enggak salah yang agak-agak dry sama patchy gitu cuman yang ini sih gitu. Jadi ini emang kayak better tuh pakainya tuh pakai jari. Kalau pakai brush tuh kayak agak susah di blend, tapi ya udah ini kayak 1 2 3 4 5 5 kali 3. Udah nyobain semua warnanya sampai tahu mana sih. Yang ya udah. Udah sih jadi swatch-swatch gitu. 15 warna tuh cuman kayak 3 atau 2 tuh yang agak miss. Jadi untuk harganya ini kan $20 menurut gue sih worth it gitu. $20 terus kita 300 ribu gitu. Terus gitu kan dia compact banget, jadi buat di traveling tuh juga enak gitu. Walaupun emang sebenarnya agak miss dari nggak ada si kaca. Sih. Tapi selain dari itu sih gue have no complain. Iya ada tanda tangannya terus, makanya. Terus paling gitu. Penting warnanya kepake sih. Iya warnanya kepake banget. Jadi nggak gimmick doang. Gitu. Kaca tuh belinya di mana? Kalau ini kemarin gue langsung beli dari Colourpop. Dari sananya import ke sini gitu. Jadi sekarang tuh untuk kita mesen barang dari luar bawa ke sini tuh lebih gampang. Selama kayaknya under 100 ribu, jadi nggak akan impact. Under 100 dolar maksud gue. Kalau nggak salah gitu.
Jadi itu nyampainya sekitar 3-4 minggu nyampe, dan itu langsung ke rumah. Dan gue ngerasa sistemnya beda. Kalau dulu tuh kayaknya paket kita kalau dikirim dari luar ke Indonesia tuh pasti akan dibongkar, terus pasti ada hilang. Cuma kita kayak nggak tahu itu dibongkar atau enggak. Nah kalau ini tuh disegelin, jadi emang kayak dikasih tahu nih kita tuh bongkar paket lo gitu buat dicek dalamnya. Wow. Gitu. Lihat dong. Shippingnya kemarin gratis. Jadi kadang kalau misalnya mau belanja Colourpop tuh nunggu dia diskon, atau kadang dia memang sering ada ship free shipping gitu. Kamu nggak tertarik buka online shop ya? Bisa order sendiri. Oke, jadi itu aja produk favorit bulan ini. Nanti abis ini kita masing-masing dari kita akan taruh review produk-produk ini di FD Apps. Jadi jangan lupa untuk di-download dan di-follow kita semua. Nanti ID-nya akan ada di description box. Jangan lupa komen di bawah kira-kira produk teracun of the month apa. Kalau gue sih Karinda. Langsung beli ya. Komen di bawah. Terus kalau ada review-review yang berbeda dari yang udah kita mention di bawah juga share-share aja di bawah. Oke. Komen aja. Thank you for watching. Until next month. Bye. Bye.